Mbak, ada sepatu yang warna peach gak? Yang modelnya kayak begitu, tapi ukurannya 39 ya Mbak. Tolong dicarikan dong Mbak. Mbak, saya juga mau model yang kayak begitu, tapi warnanya yang jingga ya Mbak. Samain modelnya kayak begitu, dan ukurannya saya 38. Mbak, kalau sepatu yang paling murah di sini, ada gak ya? Soalnya saya cuma bawa uang 50.000. Cukup gak ya untuk beli sepatu? Oke ibu-ibu, bentar ya saya carikan dulu. Oh ya mbak, cukup kok tapi dapat model yang agak kurang bagus. Karena kan 50.000. Udah mulai sore nih. Dan yang beli juga udah mulai gak ada. Udah ah, mendingan aku tutup aja toko ini. Wah, cantik juga ya karyawanku. Wah, bisa dijadiin tumbal nih. Iya ah, dia kan masih gadis, belum punya suami. Diam kamu, jangan bergerak. Hah? Kalau bergerak bos, akan aku bos bunuh kenapa kau. Bawa pisau, bos? Diam mulut kamu. Ada apa dengan saya? Saya salah apa, bos? Seorang gadis cantik berinisial R tewas. Diduga dibunuh oleh seorang bosnya. Kami bisa tahu karena adanya rekaman CCTV yang telah dilihat oleh pihak kami. Terima kasih. Ma tahu gak waktu itu kan yang toko sepatu kan pernah tutup tuh ya. Dan sekarang tuh buka ma. Dan dia tuh lagi nyari karyawannya. Aku boleh gak ya ma untuk kerja di situ? Gimana ya? Tapi kamu harus cari tahu dulu yang megang perusahaan itu siapa. Takutnya bos yang membunuh karyawannya lagi. Enggak kok, Ma. Soalnya kan bos yang pelaku pembunuhan itu udah di penjara dan sekarang dipegang sama istrinya. Oh, begitu. Ya sudah, terserah kamu. Kalau Mama setuju kalau misalkan udah diambil alih sama istrinya. Wah, padahal baru tadi pagi aku kirim emailnya, ngelamarnya. Dan sekarang alhamdulillah udah keterima. Kayaknya mereka bener-bener butuh banget deh karyawan, kayaknya sih. Mah, alhamdulillah aku tadi pagi kan udah kirim email dan udah ngelamar. Dan sekarang pas yang tadi aku cek email, alhamdulillah keterima mah. Dan besok udah mulai kerja. Wah, alhamdulillah. Tapi aneh sih, kenapa mereka secepat itu bisa menerima karyawan padahal kan belum di training, belum latihan. Gak aneh sih ma, soalnya kan mereka pasti melihat aku dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Mama, doain aku ya, semoga toko sepatunya bisa laku. Aku berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Iya, Nak. Mama pasti doain kamu. Semoga laku dagangannya ya, Nak.
Permisi Bu, saya karyawan yang kemarin baru saja ngelamar. Dan sekarang saya sudah mulai kerja ya Bu, sesuai dengan email dari Ibu. Oh iya, betul sekali. Kamu namanya Rina ya? Oh iya Rina, kamu kalau misalkan lupa harganya, Ibu udah siapin cetakannya kok, daftar harganya. Kamu nanti tinggal lihat aja ya. Oke, saya tinggal. Kok berjam-jam nunggu gak ada pelanggan yang datang ya? Ngebosenin. Tapi gue dulu, gak sesepi ini deh kayaknya. Aneh, sepi banget. Dari tadi siang sampai sekarang sore, belum aja ada pelanggan yang datang. Duh, gimana ya? Targetnya aku belum mencapai lagi. Aku takutnya dipecat. Selamat datang, selamat berbelanja. Silakan, Dek. Dek, mau beli sepatu yang kayak apa? Ngomong aja ya. Nanti saya carikan warna dan ukuran yang adik-adik request. Ngomong aja ya, Dek. Oke, Mbak. Saya mau cari sepatu Jordan yang limited edition. Ada gak ya, Mbak? Tapi ukuran sepatu saya 3637. Boleh dicarikan dong, Mbak? Saya mau sepatu yang itu. Kira-kira harganya berapa ya? Hah? Sepatu Jordan? Mahal banget kan itu, Dek? Di sini daftar harganya 100 juta. Emang kamu punya uangnya? Kalau beli kamu dimarahin gak sama orang tua kamu? Jangan beli sepatu di sini. Jangan beli di sini. Oh ya udah Mbak, saya nggak jadi beli deh. Kalau nggak boleh beli sepatu di sini. Aneh banget. Padahal aku nggak ngomong nggak boleh beli sepatu di sini loh. Ya sudahlah, mendingan aku tutup aja toko ini. Udah kemalaman juga. Aneh banget, tadi siapa yang bilang beli ya? Gak ada orangnya. Siapa yang ngomong tadi ya? Udah ah, mendingan aku langsung pulang aja. Loh, kok kesini lagi sih? Padahal aku udah jalan yang bener loh beloknya. Coba ah sekali lagi. Tapi aneh banget ya, kenapa aku bisa belok lagi kesini? Hah, hantu? Aku harus kabur. Aduh.
Aduh, ada apa dengan anakku ya? Kenapa aku jadi kepikiran sama anakku? Anak satu-satunya lagi, anak cewek lagi, belum pulang pula. Aduh, pikiran aku stres nih kalau mikir kayak begini. Saya dari kantor polisi ingin memberitahukan kepada ibu bahwa anak ibu bernama Rina Tamaki itu telah meninggal karena kecelakaan tabrak lari. Terima kasih Bu, informasinya dari saya dari kantor polisi pusat. Hah? Tabrak lari? Berarti yang nabrak ke tanggung jawab. Ya Allah, anak aku satu-satunya, masa depanku. Ya Allah, aku harus mikir apa lagi ini.